إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena ngaji ini memang perlu pegang buku ya, pegang kitab. Kalau enggak, mendangos aja mendengarnya. Iya, namanya ngaji, ngedanges. Namanya ngaji nguping. Kalau nguping-nya, kupingnya ngedenger, kalau kupingnya enggak ngedenger, waduh. Lama-lama jadi ngaji budek. Maka budaya kita budayakan ngaji pegang kitab. Zaman sekarang kalau masih ngaji kuping bae, aduh udah ketinggalan zamannya. Di samping itu ulama ada yang berkata al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Ilmu itu diumpamakan binatang buruan. Perlu alat untuk menangkapnya. Wal kitabatu qayyidun, dan kitab ini itulah alat jaringnya, alat alat penangkapnya, alat pengikatnya. Itu pertama. Yang kedua, ilmu itu mulia. Tidak ada sifat ilmu itu sifat Allah. Maka Allah mempunyai nama Al-Alim, yang maha tahu. Segala pengetahuannya yang dimiliki oleh makhluk adalah anugerah atau ciptaan Allah, karena Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, maha mengetahui. Nah, oleh karena itu tidak ada sifat yang mulia yang Allah anugerahkan kepada makhluk seperti sifat ilmu. Sehingga para nabi diturunkan untuk membawa ilmu. Bahkan ayat pertama pun diturunkan adalah perintah ilmu, perintah membaca. Iqra, membaca dengan mata, iqra, membaca dengan pikiran, iqra, membaca dengan hati. Semuanya menjadi pengetahuan. Nah, maka karena mulianya ilmu itu, maka kita perlu memuliakannya, menghormatinya, agar Allah memuliakan kita dengan ilmunya. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, beliau mengatakan, jika kita telah mengerahkan seluruh waktu, pikiran, tenaga, harta, semuanya untuk mendapatkan, mencari ilmu, ilmu yang kita dapat separoh saja. Itu bagi orang yang sudah mengerahkan waktunya, pikirannya, hartanya, semuanya. Ilmu memberikan kepada kita hanya separoh. Bagaimana kalau cuma ya, kita separoh doang ya. Separoh perhatian, separoh penghormatan, separoh waktu, separoh. Ya, makin kecil kita menghargai ilmu, makin kecil juga kita mendapatkannya. Oleh karena itu penting memegang buku, kitab. Ya. Dan insya Allah kitab ini akan dibaca ya, secara istiqomah kalau saya tak datang pun. Ya, saya akan wakilkan salah satu adik saya untuk
menyambung kitab ini insyaallah. Ya, oleh karena itu nanti data yang mengaji itu ya dilaporkan saja ke Ustaz Hadari. Ada tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang pertama, ini kebetulan Pak, saya menggunakan kitab. Kitab ini diterjemah oleh salah satu murid saya di Malaysia. Jadi ini ada bahasa Melayu-Melayunya ini. Karena Ustaz Hadori itu sudah coba nyari terjemahan di pasar, nyari kitab yang sudah ada terjemahnya. Ternyata setelah saya cek, ada tercecer ya kesalahan terjemah di beberapa hikmah dalam kitab itu, cukup banyak. Maka saya gunakan kitab. Kitab ini pernah saya baca di Persatuan Mahasiswa se-Malaysia di Kelantan dulu tempatnya. Kitab ini kitab Arab asalnya, lalu saya baca, saya bentuk tim penerjemah sambil mengaji dengan saya, dan ada tim itu mahasiswa menerjemah, lalu kemudian dicetak oleh mereka. Jadi saya sendiri yakin, paling tidak saya sendiri yakin terjemahan ini betul. Ya, maka ya mau nggak mau saya gunakan kitab ini, kitab terjemah ini dengan bahasa Melayu ya. Ya nggak jauh beda lah. Cuman bedanya dia bilang, kita bilang beda, dia bilang beja. Nah itu. Jadi enggak beja-beja banget lah. Hikmah pertama, makhluknya di dalam dua, dia pakai daerah tuh. Kita ini daerah ibu kota ini. Daerah artinya dua situasi, dua keadaan. Qala radhiyallahu anhu, al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum an yakuna ihda ad-da'iratain imma fi da'iratir rahmati aw fi da'iratil hikmati faman kana al-yawma fi da'iratir rahmati kana ghadan fi da'iratil fadli wa man kana al-yawma fi da'iratil hikmati kana ghadan fi da'iratil adli. Keadaan makhluk bersama al-haq. Al-haq ini bersama Allah. Itu tidak terlepas, tidak sunyi ya, seorang pun daripada kalangan mereka bahwa berada dalam salah satu dari dua lingkungan atau golongan. Ya. Ini muter-muternya karena bahasa Melayu ini. Sama ada dalam lingkungan rahmat atau dalam lingkungan hikmah. Barang siapa hari ini, yaitu di dunia, berada dalam rahmat, maka hari esok, yaitu di akhirat, berada dalam karuniaan Allah. Dan barang siapa hari ini di dunia berada dalam hikmah, maka pada hari esok akan berada dalam wilayah atau ya, lingkungan keadilan Allah. Hikmah ini menjelaskan bahwa pertama, kita tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita selalu bersama Allah. Artinya kita diciptakan oleh Allah. Penciptaan itu adalah satu bentuk kehendak, ya, kehendak Allah.
Itu sebab kita dikatakan kita senantiasa bersama Allah. Allah pun berfirman, ana ma'akum aina ma kuntum. Saya bersamamu dimanapun kamu berada. Allah bersama kita ini bukan seperti kita bersama sesama kita. Ya. Artinya bersama lebih kepada ciptaan. Ya. Maka dikatakan al-khalq ma'al-haq. Antara Allah dan makhluk, ya, antara makhluk dan Allah hubungan makhluk dengan Allah itu adalah al-ma'iyah, ya, bersama. Ada perumpamaan yang dapat menjelaskan, karena bersama ini kan bukan seperti saya bersama seseorang atau saya bersama benda misalnya, yang mana benda itu bukan ciptaan saya. Orang yang bersama juga, ya, bukan ciptaan saya. Saya bersama seseorang, saya dengan seseorang itu independen. Dua hakikat yang masing-masing berdiri sendiri, katakan begitu. Tapi kita bersama Allah tidak, tidak berdiri sendiri. Ada dua perumpamaan barangkali membantu untuk, ya, menjelaskan. Ada dua ilustrasi makna kebersamaan kita kepada Allah. Yang pertama seperti angka dengan bilangan. Contoh seperti 2, 3, 4. Ini kan bilangan, ya. 2, 3, 4, 5, 6 itu bilangan. Ya. Dan angkanya adalah 1. Ya. Maka bilangan 2 mesti bersama 1. Bilangan 3 mesti bersama 1. Bahkan yang ada dirinya bukan bilangan tetapi angka. 2 misalnya tidak ada, diri 2 itu tidak ada. 2 itu terdiri daripada 1 2 kali, ya. Jadi yang ada hanya 1. 3, 1 3 kali. 4, 1 4 kali. 4 itu nama untuk kumpulan 1 4 kali. Jadi yang ada zatnya yang hakiki berdiri sendiri hanya 1. Begitu juga kita ini manusia, ya, banyak satu-satu yang Allah berikan kepada kita sifat-sifatnya, melihat, mendengar, semua, semua dari zat yang satu yaitu Allah. Jadi makin Allah memberikan anugerah kepada kita ciptaan-ciptaan yang ada pada diri kita, semakin bersama, semakin bersama. Nah, makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Maka tingkat kebersamaan makhluk kepada Allah yang paling purna adalah manusia. Namun dijelaskan bahwa di sini keadaan manusia tidak terlepas dari dua keadaan hubungannya ke, ya, kepada Allah. Yang pertama yaitu dairatur rahmah, ya, keadaan atau lingkungan rahmat. Yang kedua hikmah. Nah, ini perlu saya jelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Orang sufi menyebut yang baik-baik, yang enak-enak itu rahmat. Kalau yang buruk-buruk, yang tidak enak, itu namanya hikmah. Kita tidak akan pernah keluar dari dua ini. Kalau tidak lagi enak, ya lagi tidak enak. Kalau tidak lagi berdosa, ya berarti sedang taat. Tidak ada yang ketiganya. Ya.
Dalam keadaan ini, itu pun kehendak Allah, ciptaan Allah. Dalam keadaan apapun, itu pun kehendak Allah dan ciptaan Allah. Karena Allah memang menciptakan kedua-duanya, baik dan buruk, enak dan tidak enak, malaikat dan iblis, nafsu dan akal. Kedua-duanya ciptaan Allah. Maka jangan dikira orang yang sedang berbuat baik, taat, alim, soleh, itu ciptaan kita. Itu anugerah Allah, hidayah Allah, taufik Allah. Berarti dia dalam rahmat. Maka sebenarnya orang yang dalam keadaan berilmu, taat, dia semakin tawadu, semakin kecil, bukan semakin besar. Justru realnya orang yang merasa kecil apabila dalam keadaan susah, dalam keadaan bodoh. Ya, ini ironis, sebetulnya ini ironis. Dalam pikiran dewasa, kalau dalam pikiran kecil, ya memang itu logika umum. Tapi logika orang soleh, tidak. Sekarang kita duduk di rumah, tinggal di rumah, seorang yang berkuasa, raja, kaya, raya, dermawan, dan memiliki semuanya. Orang yang paling merasa hina di depan dia, orang raja ini, tentu yang paling banyak mendapat pemberiannya. Diberi rumah, diberi harta, diberi makanan, diberi minuman, diberi. Itu makin lemah. Azan. Ini kita sepakat sholat kita mundurin ya, waktu pengajian. Dan kalau ditunda sholat, buyar nanti konsentrasinya ya. Kita mundurin setengah jam, gak apa-apa waktu pengajian. Mundurin sampai jam 10, gak apa-apa. Yang penting kita sebaiknya berjamaah. Ya. Kecuali waktu yang kecil, gitu. Gak apa-apa. Gak perlu azan ya, gak perlu, langsung aja. Nah maka mestinya orang lebih merasa hina, dina, rendah orang yang mendapat banyak kebaikan. Diberi harta, diberi ilmu, diberi kesolehan, diberi kedudukan makrifat ya, atau kedudukan aulia misalnya, muqarrabin. Dia mestinya semakin hilang, semakin sirna rasa eksistensi dia, ada dia di depan Allah yang maha besar. Tapi ya, logika dasar manusia sebaliknya. Kalau dikasih dosa rasanya hina. Nah ini hikmah mutiara orang-orang sufi. Pandangan-pandangan mereka, orang sufi ya, kepada Tuhan, kepada makhluk, kepada agama ya, pandangan batinnya gitu. Maka tidak bertentangan sebetulnya, cuman bertentangan kepada selera mayoritas manusia yang hanya semata-mata memandang dengan akal pikirannya. Maksud saya, para aulia itu melihat orang maksiat, justru dia melihat ada kehambaan yang murni dibanding orang yang ahli taat. Ya, karena orang taat itu kan dia merasa sholat, puasa, ibadah, berzikir, dia merasa berjasa, artinya
mempersembahkan kebaikan, taat kepada Allah, padahal semuanya adalah anugerah. Ini yang disebut dia dalam rahmat Allah. Nah, dalam keadaan maksiat atau tidak enak lah katakan, miskin, susah, musibah, ini adalah hikmah. Hikmah. Kenapa Allah ciptakan ini? Kalau terang itu tidak ada gelap, mungkin kita tidak merasakan nikmatnya terang dan tidak menghormati anugerah terang. Ya. Maka dikatakan kita baru kehilangan seorang ibu ketika tidak ada. Jadi ada itu baru berharga ketika di samping tidak ada. Jadi ini hikmah. Gitu. Rasanya kita semua menghitung banyakan mana kita diberi oleh Allah, enak apa enggak enak? Banyakan mana, Pak? Banyakan enak. Gitu. Tapi kayaknya kalau dikasih enggak enak, buahilah. Enak yang banyak itu udah kagak dihormati sama sekali, kagak disyukuri sama sekali. Setiap kita ini punya perasaan yang sama dalam rahmat dan hikmah ini. Masing-masing merasakan bahwa apa yang kita inginkan Allah selalu kabulkan. Semua diberi perasaan yang sama. Gak boleh itu dimonopoli dengan ustadz. Wah, kalau ustadz berkah apa yang dia mau, sama. Karena Tuhannya sama. Ya, cuma bedanya siapa yang pandai mensyukurinya itu. Itu berkaitan dengan iman seseorang. Baik. Apabila di dunia berada di dalam wilayah rahmat, katanya nanti di akhirat akan mendapatkan karunia Allah. Jadi Allah menamakan taat, enak, beruntung itu rahmat. Ya. Nah, dalam hal ini kita bicara ketaatan, itu adalah rahmat. Nanti di akhirat Allah akan balas ketaatan itu. Itu namanya al-fadlu. Fadlu itu di situ diartikan karunia. Arti fadlu itu adalah limpahan, lebihan. Allah membalas kebaikan kita bukan wajib. Kita ini orang berbuat baik dengan kita. Kita wajib membalasnya. Dalam keadaan punya, tidak punya, kita wajib membalasnya. Ya, boleh jadi kita membalasnya dengan utang pinjam. Ya, tapi Allah mengatakan balasan itu fadl. Fadl itu, Pak, kalau umpama dia punya harta segunung ini, ya katakanlah itu dakinya doang, itu fadl namanya. Maka disebut orang yang banyak omongnya pudulul kalam. Orang yang banyak tidurnya pudulul naum, kelebihan. Gitu. Jadi Allah Maha Kaya membalas kita. Jadi bukannya mesti wajib Allah membalas kita, tidak. Itu kenapa? Karena Allah punya banyak. Ambil. Itu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Kalau di dunia kita dalam keadaan hikmah, maksiat, ya, ketika Allah hukum kita, siksa kita, itu sebetulnya bukan menyakiti, tetapi adil. Ya. Adil itu ketika menghukum
hanya sesuai dengan kesalahan itu adil. Tapi ketika memberi tidak setimpal dengan perbuatan kita, itu namanya fadl. Ya. Kalau adil, dia membalas sesuai dengan kesalahan kita. Salahnya satu, balasnya satu. Tapi kalau kebaikan, kita berbuat satu, Allah memberinya banyak. Ya. Itu bedanya fadl dengan adil. Bahkan dalam akidah ahli sunnah, atas dasar firman Allah, rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku mengalahkan segalanya, maka dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah dikatakan Allah pasti membalas kebaikan kita, ya. Tetapi mungkin Allah mengurungkan, ya, mengurungkan ancamannya kepada kita. Ya, sama orang tua kan yang punya kasih sayang, ya, marah sama anaknya, awas gue cubit, gue pukul, mungkin gak jadi. Itu cuma apa namanya, tarhib atau inzar, peringatan. Tapi kalau berbuat baik, ya, tidak akan disia-siakan. Sekecil-kecilnya bahkan sudah dinyatakan, satu perbuatan baik kita Allah balas 10. Itu karena fadl. Fadl itu gambaran bahwa Allah enggak kurang, ya, maha kaya, maha, ya, memiliki segala sesuatu. Nah, hikmah ini menyatakan bahwa dalam keadaan apapun, baik maksiat atau taat, sebetulnya kita dalam kasih sayang Allah. Ya. Contoh, Pak, lagi sehat, ya, lagi enak, ya, itu lupa kepada Allah. Tapi begitu lagi susah, itu kenapa jadi ingat sama Allah itu? Kan berarti itu susah itu kan, ya, hikmah. Ya. Bukan susah yang dimaksud oleh Allah, tetapi itu bahkan seorang wali lebih suka melihat perangai ahli maksiat daripada melihat perangai itu ahli taat. Itu biasanya sikap dan perilaku orang sufi. Kepada ahli ilmu seperti memusuhi, tetapi kepada ahli maksiat seperti menyayangi. Karena dia melihat sifat kehambaan yang tulus. Nih, Pak, anak muda yang gangster lah, ini sama musola takut, Pak. Besar, suci, agung banget. Kayaknya kalau ada nyolong kotak musola itu bukan yang gangster-gangster itu, Pak. Yang nyolong duit musola mah yang suka ke musola juga kayaknya. Yang tanggung-tanggung itu. Kalau yang penjahat, Pak, ngeliat masjid aja udah gemeter. Jangankan ngeliat masjid, ya, artinya ngeliat masjid, ngeliat orang pakai sorban aja udah takut. Iya, aduh, coba itu hamba gak itu? Nah, itu para aulia itu suka melihat, ya, kemurnian hamba itu. Mestinya orang yang punya ilmu, punya amal taat lebih dari itu. Kita udah sering ke musola, enggak ada adabnya ke musola. Makanya saya ngajak itu masyarakat, kalau udah ke majelis ilmu, hamba. Karena kita menunggu anugerah Allah ke hati kita ilmu. Ya. Ulama banyak menerangkan, orang yang sombong itu enggak bakal dapat ilmu. Ya, di depan anugerah Allah itu. Para aulia itu, Pak, kalau masuk masjid adem aja, enggak ada rasa agung, rasa sahdu, rasa itu dosa bagi dia.
Lah kita memang udah tiap hari sholat terus, nggak ada bedanya nih masuk masjid sama masuk warung itu adem. Berarti mati tuh jiwa kita tuh. Udah biasa. Gitu. Nah di situ apa nilai kehambaan, dan itu yang memperhatikan perkara itu mereka para aulia. Dan ini kata mutiara ini adalah mutiara-mutiara yang terbit dari jiwa mereka. Kan di hikmah yang pertama saja kita sudah penuh tanda tanya ya. Kenapa Allah katakan, oke okay, kalau yang di dalam taat enak hikmah, merahmat. Kalau dalam maksiat, keburukan, hikmah. Bukan ini yang Allah maksud. Allah berikan itu, ciptakan maksiat, ciptakan keburukan, ciptakan kesusahan. Ya, agar engkau merasakan anugerah taat, hikmah, apa enak, itu dari Allah. Kayak orang pak nyari duit, keringet darah katakan dia, begitu dapat akan dihargai. Coba anak yang dapat warisan dari orang tua, banyak banget kagak dihargai pak, cepet habis. Kenapa? Karena gak punya bandingannya, susah. Kalau kita nyarinya susah, begitu dapat, boh elah ya, besar, nikmat, enak banget ya. Saya ngerasain pak, lagi kecil di rumah gak pernah tahu dari mana, dibagi aja sama orang tua. Begitu orang tua kagak, hidup di negara orang, punya istri, anak makin tahu nambah lagi, ujung-ujungannya bini juga nambah lagi, coba itu ya. Nyari duit perih-perih ya. Maka terasa itu beda banget dulu punya duit sama punya duit kemudian. Karena saya pikir begitu nikah Allah ngasih rezeki, saya tambah satu lagi, ngasih lagi rezeki, saya tambah lagi terus, rezekinya nambah lagi. Pak Jidadi nggak yakin, jadi nggak berani dia. Nggak nambah-nambah. Nah jadi susah maksiat itu hikmah pak, bukan itu maksudnya. Dalam agama kita ini pak, dosa Allah ciptakan itu untuk Allah ampuni, bukan untuk Allah kutuk. Yang Allah kutuk, orang punya ilmu tidak mengamalkan itu dikutuk. Kalau orang berdosa itu untuk Allah ampuni siapapun. Maka kita jangan pernah memandang hina dan rendah orang berdosa itu. Maka itu tadi kenapa para aulia itu lebih memusuhi ahli ilmu, karena rendah. Kamu dikasih anugerah malah sombong kan gitu. Mendingan orang yang nggak punya ilmu dan maksiat, yang hamba. Nah itu pandangan para aulia. Nah, maka akhirnya dia mengatakan kita ini tidak keluar dari dua keadaan, enak dan tidak enak. Ini rahmat, ini hikmah. Semuanya adalah merupakan kasih sayang Allah. Ya. Tidak ada dosa yang tidak diampunkan pak. Tidak ada, kita aja yang kurang pengetahuan. Pernah sahabat diberikan kabar gembira oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, andaikan kau datang kepada Allah dengan segerobak dosa dan engkau mohon ampun, Allah ampunkan, enggak peduli isinya apa dosanya. Pak, dosa besar itu menurut agama, ya, itu dilihat kepada besarnya hukuman dan besarnya kerugian kepada orang lain dan sekitarnya. Nyolong telur sama nyolong mobil, gedean mana apa dosanya, Pak? Ya, karena hukumannya kan mobil 2 tahun misalnya. Telur berapa tuh? 2 bulan katakan. Kan lihat hukumannya. Tetapi di depan Allah enggak ada bedanya, Pak. Enggak ada bedanya. Kenapa? Karena Allah tidak melihat
harga mobil, harga telur, bagi Allah itu sama saja. Sama besarnya jika engkau memandang rendah kepada Allah. Sudah. Ah, cuman telur, enggak apa-apa. Dosa besar, Pak. Begitu nyolong mobil, ya Allah, saya ampun. Udah hilang dosanya. Mentang-mentang telur, kagak bertobat. Besar, Pak. Hukum itu mengatakan besaran ini. Kita bukan berhadap, kalau kita kepada Allah, jangan memakai hukum. Hukum membuat kita. Kepada Allah itu memakai adab, akhlak. Sama. Ya. Orang berzina, tobat, diampunkan. Ah, cuma nyemek-nyemek doang, enggak apa-apa. Dosa besar kalau enggak tobat. Iya. Kena kerugian menzinahi dengan nyemek, kan besaran zina. Tapi di depan Allah sama saja. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa kita ini berinteraksinya dengan Allah. Kalau hukum untuk kemaslahatan kita. Ah, cuma segitu doang. Hati-hati, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu, apabila kita berdosa, kita itu sedang Allah inginkan untuk minta ampunan, karena diampuni. Coba Allah mengatakan begini. Innallaha yuhibbut tawwabin, katanya. Sesungguhnya Allah menyayangi sangat orang-orang yang banyak bertobat. Pak, orang banyak bertobat banyak apa? Ya. Karena sifat dosa itu memang sifat kita. Enggak ada orang enggak berdosa, Pak. Jangan pernah memandang, wah, dia mah wali kagak berdosa. Wah, ini udah keluar dari agama, pahamannya maksudnya. Namun dosanya beda gitu, tapi tetap berdosa. Karena dosa itu untuk merasakan adanya nikmat taat itu. Ya, nah maka ini rahmah, ini hikmah. Nanti di akhirat kebaikan-kebaikan itu Allah balasnya enggak ada batasnya. Tetapi keburukan Allah tegakkan sesuai dengan kesalahan. Nah, dengan hikmah ini maka kita tidak merasa putus asa. Saya makanya udah banyak dosa. Ini yang paling berdosa nih, Pak nih. Gue mau udah banyak dosa, ya Allah udah enggak ngampunin saya. Waduh, ini. Ya. Ini yang berdosa benar, meremehkan Allah tidak mampu mengampunin kita karena berbuat dosa, padahal dosa itu ciptaannya. Ya. Maka makin banyak dosa, makin diharapkan untuk bertaubat. Sehingga Nabi itu pernah bersabda, Allah ini nunggu orang bertobat, sama juga seorang ibu kehilangan anaknya nunggu kembali. Ibu anaknya hilang umur 4 tahun, bagaimana tuh? Ya, kalau suaminya hilang, biarin dah. Ya. Belum tentu ya. Ya. Istri mesti apa? Kalau bapak tuh istri hilang, bodoh amat dah katanya. Ya. Mudah-mudahan gak kembali katanya gitu. Jahat bapak sama bu. Ya. Nabi itu melukiskannya. Allah menunggu orang yang bertobat, sama juga seorang ibu menunggu anaknya yang hilang. Begitu anaknya datang, coba kita bayangkan bagaimana seorang ibu itu. Jadi lihat hikmahnya dosa itu. Pak, ketika kita berbuat dosa, ingat saja kepada Allah. Itu sudah diampuni tuh. Karena ingat itu pun Allah yang menganugerahkan. Nah, itu sebabnya perlu banyak kita berada di majelis tazkirah. Gitu, agar Allah ingatkan. Baik.